tidak mengambil masa yang panjang untuk melancarkan single baru selepas lama menyepi, penyanyi Hafiz Suaib mengakui perlu berdepan kenyataan bahawa popularitinya yang kian merudum memaksanya tampil memenuhi selera pendengar. Bakat baru yang semakin mendapat perhatian juga memaksa Hafiz untuk belajar bersaing dengan orang muda. Selepas single Kejar yang dilancarkan pada tahun lalu, dalam minggu ini terbaru Hafiz melancarkan pula single Hari Ini Dalam Sejarah. Unik tajuknya Hafiz. Mungkin Hafiz boleh ceritakan lebih lanjut mengenai Hari Ini Dalam Sejarah. Okey, sebenarnya lagu ini amat menarik, di mana sebenarnya lagu ini saya cuba nak bagi tahu dengan semua orang di mana hari ini hari yang bersejarah bagi diri kita. Tak kira lah apa saja yang bersejarah. Macam contohnya kalau kita dapat anak ke ataupun lepas kahwin ke, apa sajalah. Dalam tempoh jarak yang mungkin tidak berapa panjang antara Kejar dan juga Hari Ini Dalam Sejarah, bagi Hafiz sendiri cukup ke masa untuk mempromosikan Kejar itu tiba-tiba masuk pula Hari Ini Dalam Sejarah, ataupun mungkin Hafiz nak melupakan Kejar itu? Oh, okey. Saya suka topik ini. Sebenarnya sekarang ni kita have to face the fact that di mana sekarang ni industri muzik dah berubah. Time saya dulu di mana saya dapat mengeluarkan satu single yang dapat bertahan selama satu tahun, dan you have to accept juga I have to struggle jugalah, I have to struggle more. So sekarang ni Hafiz bercerita, Hafiz memang terkesan dengan bakat-bakat baru atau bagaimana? Saya terus terang kata memang terkesan lah, tetapi saya ambil diri saya dalam kasut macam dulu masa saya baru keluar AF, masa saya baru keluar orang kata kan, apa rasanya penyanyi-penyanyi dulu? Diorang pun turut merasa benda yang sama. So dunia industri kita macam roda dalam apa, sebagai seorang apa orang kata penghibur ke sebagai seorang celebrity. Sometimes kita berada di atas dan kadang-kadang kita berada di bawah. Tetapi Hafiz, bagi saya sendiri, mungkin saya selalu tengok YouTube dan sebagainya. Kalau kita melihat single Kejar itu, tontonannya dah hampir sejuta pun dah beratus ribu. Tetapi di radio kita tak dengar lagu tu. Komen Hafiz ni. Susah jugalah nak komen benda tu. Maybe disebabkan saya tak tahu, maybe ada ke masalah teknikal ke apa benda kan. Tapi kena ikut lah bro. Macam saya kena follow with the flow. Aku plan ni, yang lain pula berubah. Aku plan tu, yang lain pula dah berubah. So tak tahu nak cakap macam mana. Saya terus terang, saya kesiankan dengan fans saya, di mana saya mengakui yang di mana almost 3 years dan saya dah agak menyepi. Tapi saya percaya mereka ada lagi di belakang saya. Ke fans video lari ke budak-budak baru nak up sekarang? Saya tak kisah. Saya tak kisah sebab itu hak individu, hak masing-masing. Jangan lupa subscribe.